KPU Kabupaten Baru melakukan pemusnahan surat suara yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat, TMS. Total surat suara Pilbup Baru yang dimusnahkan yaitu 1.534 surat suara, dan surat suara Pilgub Sulsel yaitu 742. Selain itu, KPU Baru juga memusnahkan 91 surat suara untuk pemilihan Kabupaten Bone yang tercecer di KPU Baru. Pemusnahan surat suara tersebut dilakukan di halaman gudang logistik KPU Baru di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Cokpo, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulsel, Selasa, 26 November 2024. Ketua KPU Baru, Abdul Syafa menjelaskan bahwa surat suara yang dimusnahkan ini adalah surat suara yang rusak. Menurutnya, semua surat suara yang TMS atau rusak dan tidak memungkinkan untuk digunakan semuanya telah dimusnahkan pada hari ini. Pihaknya berharap pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Baru ini berjalan aman, dan tidak ada riak-riak yang berarti. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pemusnahan sisa surat suara. Jadi surat suara ini yang rusak, itu kemudian kita musnahkan, kita lakukan pemusnahan. Adapun total surat suara untuk bupati sebanyak 1.534 surat suara dan untuk gubernur 742 surat suara. Kemudian ada surat suara lain, surat suara pemilihan untuk bone itu tercecer di KPU Baru sebanyak 91 lembar. Dan ini telah kami koordinasikan ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan seperti apa mekanismenya. Dan sudah ada penjelasan bahwa dimusnahkan juga bersama. Tinggal dibuatkan berita acara terkait dengan pemusnahannya. Jadi semua yang rusak dan tidak dimungkinkan untuk digunakan, kita musnahkan. Iya, jadi ada dari Pilgub juga, ada Bupati dan Wakil Bupati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.